DPD LDII Kota Cilegon melaksanakan musyawarah daerah atau Musda 5 bertajuk Penguatan SDM Profesional Religius untuk Kota Cilegon Baru, Modern dan Bermartabat. Acara dilaksanakan di Joglosari Kuring Indah, Kota Cilegon pada Kamis 6 Oktober 2022. Dalam acara tersebut, Asisten Daerah 1 Pemkot Cilegon, Tatang Muftadi turut hadir mewakili Wali Kota Cilegon untuk memberikan dukungan terhadap program kerja LDII yang selalu berpartisipasi dalam upaya pembinaan warganya. Ya, tanpa adanya Musda, suara hati dari warga masing-masing anggota itu disampaikan lewat Musda. Jadi Musda ini dalam rangka menampung aspirasi para anggota. Jadi program apa saja yang belum dan sudah. Jadi di dalam Musda inilah efektif, efisien sebuah organisasi dibicarakan. Senada dengan Tatang, Iwanul Muslimin, Sekretaris Umum MUI juga menyampaikan, LDII sebagai organisasi dakwah memiliki banyak program-program yang baik untuk membangun masyarakat. LDII ini sebagai sebuah organisasi dakwah yang mempunyai program-program yang sangat baik. Baik itu yang menyangkut program-program kebangsaan maupun program-program kemasyarakatan dan keagamaan. Jadi dalam hal ini kami dari MUI sebagai sebuah institusi yang keberadaannya dibentuk oleh pemerintah yang ingin selalu menaungi. Berlangsungnya Musda 5 LDII Kota Cilegon diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam membangun komunikasi efektif dengan pemerintah maupun masyarakat. Diharapkan dapat melahirkan sebuah program kerja yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.